Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Adus Sutardi Oke teman-teman di video kali ini Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Yang belum tahu cara menabur pupuk kandang yang benar ya teman-teman Bisa dilihat ya di depan saya ini sudah ada gulutan Bisa dilihat di sini gulutannya panjang Dan bisa dilihat teman-teman di sini itu saya sudah membuat parit-parit dengan ukuran satu cangkul ke sana, kemudian yang sebelah sini panjang juga ke sana, ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, saya sudah menaburkan pupuk kandang, nih. Ini pupuk kandang, satu baris ke sana, dan ini juga pupuk kandang, satu baris ke sana. Jadi nanti ini rencananya akan saya tanami dua jalur tanaman rampai cung. Jadi rampai kecil ya teman-teman, nanti akan saya tanami. Dan di sini jaraknya itu teman-teman, jarak dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan ini ini berjarak 80 cm, teman-teman. Jadi saya enggak pakai lebar-lebar ya. Karena nanti saya mulsanya akan memakai yang 1 meter aja, teman-teman. Jadi proses pemberiannya itu seperti ini, teman-teman nggak perlu diaduk ya teman-teman nggak perlu pupuk kandangnya nggak perlu diaduk langsung aja ditabur kayak gini kalau diaduk itu biasanya terlalu boros teman-teman kalau diaduk terlalu boros ya jadi ini tuh panjangnya sekitar 32 cm 32 cm maaf maaf sekitar 32 meter teman-teman kesananya sekitar 32 meter jadi di sini ada berapa gulutan ya yang kecil itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 gulut teman-teman. Akan saya tanami rampai cung. Oke teman-teman, jadi hanya seperti ini aja ya teman-teman caranya. Kalau yang kalau yang belum tahu jadi kayak gini. Bisa dilihat ya, tuh. Jadi seperti ini semua teman-teman. Jadi mudah banget caranya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini dulu ya. Informasi yang bisa saya sampaikan seputar cara menabur teh ayam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.